my stereo. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, channel Lam-Lam Senaga. Di video kali sore hari ini kita akan coba nge-hunting kereta komuter lain di stasiun Jakarta Kota, dan sekalian nge-hunting kereta api Argo tujuan Gambir, Bandung. Untuk kereta api Argo akan memasuki ke peron yang sebelah kiri ya. Ini peron biasanya untuk tujuan ke Bogor, dan sudah ada petugasnya untuk melambaikan bahwa kereta api Argo tujuan Malang akan diberangkatkan atau mengambil barang dari stasiun Jakarta Kota. Ini dia untuk kereta api Argonya, masih dalam keadaan kosong. Mungkin dia akan berangkatnya dari stasiun Gambir langsung ke Malang, kereta api Gajayana. Ini untuk sore hari huntingnya bagus sih cuacanya, dan saya coba memakai kamera Bipro Mark 3S. Untuk stabilizernya keren, pakai resolusi 720p. Kita akan coba hunting untuk sekitarannya, dan untuk saat ini belum ada informasi untuk keberangkatan KRL dari sini. Oh, KRL Parayangan. Kita akan hunting terus. Biasanya di sini posisinya pas KRL keluar, kereta api Argo akan masuk ke peron sebelah sini ya. Ini dia untuk kereta apinya, keren. Kereta api Argo Indonesia Eksekutif. Kita akan menuju perjalanan ke depan untuk mencari best view yang baik ya. Dia kereta api Argo perangnya, oh tujuan Bandung sama Gambir ya, belum pergi. Mereka ngambil barang atau gimana, loading dock dari stasiun Jakarta Kota. Nah, di sebelah kanan kita ada kereta api Gajayana dari Malang tujuan ke Gambir pulang pergi. Ini juga untuk kelas eksekutif. Itu ada ruangan untuk penjaga dari stasiun ya. Kita akan coba berjalan ke depan lagi untuk mencari pemandangan yang lebih baik atau the best view-nya. Oke guys, ini udah keluar untuk sapa mengecek satu persatu untuk memastikan bahwa kereta apinya ready untuk diberangkatkan ya dari stasiun Jakarta Kota. Ini bersamaan sini saya lihat juga banyak para kereta api lovers yang senang ambil foto-foto di sini. Kita akan coba ngecek terus itu, banyak ada beberapa orang yang sedang hunting atau ingin post foto dari sini. Bagi teman-teman yang ingin menuju ke stasiun hunting di Jakarta Kota, boleh langsung buat konten bareng di sini. Dan buat itu teman-teman nggak tahu dari mana ya. Banyak sih yang biasa di sore hari di sini untuk nge-hunting kereta api. Sering berjumpa dengan kereta api Argo bahkan komuter lain. Oke, ini kita sudah nyampe di ujung peronnya ya. Kita akan hunting coba dari sini terus. Oke guys, kita sedang menunggu untuk kedatangan untuk dari keretanya dari rel sebelah timur ya. Kita akan coba nganting dari sini kejauhan. Kita akan menunggu kedatangannya di sini seperti menunggu seseorang. Oke. Biasanya ada petugas di sini untuk menjaga standby, untuk memastikan keretanya untuk nyampe ke sebelah sini. Itu di belakangnya ada komuter lain dari stasiun Bogor.
ke tujuan akhir Jakarta Kota. Biasanya pengantinnya dari sebelah sana. Dan sebentar lagi kereta api Argo akan sampai ke peron. Oke, itu kan itu sudah terlihat petugasnya ingin menyambungkan keretanya dengan lokomotifnya langsung saja dengan silbang ganteng ini. Oke, untuk proses penyambungannya dari stasiun Jakarta Kota sudah terlihat posisi yang bagus dan ada juga sopangnya untuk ngecek itu yang sudah masuk kereta api Indonesia komuter lain dari stasiun Bogor tujuan akhir Jakarta Kota. Kita akan menunggu keberangkatan dari kereta Argo yang tujuan Gambir. Belum ada announcement untuk keberangkatannya. Kita akan tunggu terus dari sini. Kita boleh melihat sudah ada masinis yang ingin memasuki ke pintu kereta bahwa ada announcement sebentar lagi akan mulai keberangkatan dari stasiun Jakarta Kota dan juga ada masinis yang keluar atau oversipir dari sebelah sini. Nah, itu dia, kita lihat pemandangannya keren banget untuk nanti kereta api di sebelah sini karena banyak sekali pilihan seperti kereta Argo bahkan komuter lain yang lewat dari sini. Pemandangannya sore ini tengah malam, videonya sekitar jam 6 sore. Oke guys, sudah ada bunyi announcement dari stasiun kereta bahwa kereta Argo Gajayana dari Gambir ke Malang siap untuk diberangkatkan. Oke, bagi teman-teman yang ingin lewat dari sana mohon hati-hati ya. Kita lihat untuk panjang keretanya panjang banget dan untuk liveri keretanya keren. Ini bahkan keren, lebih cool. Kita persilahkan untuk keretanya untuk melewati dari stasiun Jakarta Kota. Semoga bisa berjumpa kembali di lain waktu dengan kereta yang sama ya. Kita akan coba antar kapan-kapan coba hunting dari stasiun Pasar Senen. Di sana juga banyak kereta Argo Indonesia yang lewat. Keren banget. Jika saya bisa naik, maka saya akan langsung naik, bayarnya gratis saja. Ini boleh kita lihat terus. Nah, itu dia. Sampai jumpa kembali. Kita akan menunggu announcement dari kereta yang akan lewat dari Jakarta Kota atau ingin pergi dari Jakarta Kota. Oke guys, pokoknya kita hunting terus kereta komuter lain yang ada di stasiun Jakarta Kota. Nah, itu sudah ada kereta yang lewat dari jalur apa ya, pokoknya itu kalau nggak salah tujuan ke Cikarang itu jalur 8 dan itu jalur 2 untuk tujuan ke stasiun Tanjung Priok Jakarta Kota menuju ke Tanjung Priok. Ini seperti di jalan raya juga ya, seperti ada balapan antara menunggu perangkatan dari satu KRL lagi.